Yo, what's up, Mur? Welcome back, Bolong Project. Oh my God. Hari ini saya sedang berada di stasiun Cigombong, stasiun kereta api Cigombong. Dan kebetulan saya lewat ketemu sama pedagang gorengan yang mungkin sudah lansia juga ya. Saya ingin ngobrol-ngobrol bersama beliau, latar belakang beliau. Ingin sedikit ngobrol lah bersama si abah gorengan ini. Langsung aja ya. Nami teh siapa? Nami apa? Karta. Karta. Oh, Pak Karta. Namanya Pak Karta. Jalan tos lami, Pak. Lami. Tos berapa tahun kira-kira, Pak? Oh, di kereta ieu pasti jalan. Ieu teh jadi antol yang dia. Oh, teh jalan ieu dia. Bali dari pasir. Di pasir oh itu. Enak ngalih urana. Tahun berapa kira-kira, Pak? 80-an. Oh, 80-an. Berarti 80 tahun mana nyoba jalan gorengan? Bumi di mana, Bah? Oh, saya ada ya. Heeh. Di mana ya? Stasiunnya, Bah? Keramaian stasiun. Heeh. Ana masih sepinya, Bah. Heeh. Terus jarang kan? Enak kan Jabodetabek doang, Bang. Jadi dia mah paling tilu peteran, enak mah jarang. Anu di dia mah cara kapungkur mah kan rame. Oh, bener sih salahnya. Ayo dicandak, nah motor. Oh, ini tamu disimpan. Simpan di mana, Bang? Oh, di titik bidinya. Nah, gorengan mah di dia. Naonnya rusak, Bang? Emang tengah ngogas? Oh, iya. Oh, jadi kompor. Kan kompor rusak. Tapi di bumi enggak ngogas. Jadi enak mah saya ieu na we saya na meureun. Saya puyeuh meureunan. Ai kabukur mah aya gorengan. Nah, goreng, CRT-nya. CRT-CF, iya, beren. Oh, jadi tadinya bawa gas, cuma bawa kompor, cuma kompornya rusak. Jadi sekarang ngegorengannya di rumah. Jadi paling bawa 100 sebenarnya, Bang. Arek CF, arek itu dicandak, weh. Kampung kurma, dulu mah. Apa abis ngegorengan kalau rame ngegorengan, kalau sekarang mah abis gak abis ya segini bawanya. Tahun 80. Oh, kampung kurma di luhur, Bah. Di dia mah tekat tinggalin bener, Bah. Ada terlalu, Bah. Oh nya. Anu terang we anu saukur lewat mah bakal tinggalin, Bah. Poeknya, Bah. Kampung kurma emang rame pisan ya, Bah. Iya, stasiun dah. Bisa ke separah, Bah. 74 berarti lahir pas kemerdekaan. Lahir 42? Oh, lahir 42 jibar aja. 42. Sekarang 58. 68. 78. Hah? Itu lu ya? Nah, 74. Aina 77-an. 77. Eh, ya, Bang. Lu orang Kalibara apa?
Gak di barang. Gaduh 7. Gunung Aceh. Oh, Incu. Oh, Putra D. Oh, anu Kapungkur mah 7. Anu ayeuna 2. Mun carogen Kapungkur. Oh, pupus. Tadi meureun. Gaduh 2. Jadi salapan barunya. Pangalitna. Ieu barayu sabaraha? 12? Oh, 18. Istri? Sebagai istri? Oh, Doremu. Sudah SMA menurutnya, Pak. Kamu di Sokolakun, Pak. Itu, iya. Gaduh Incu parah, Pak. Gak pulang, Bu. Jadi istri pertama 7, istri pertama punya anak 7, meninggal dan terus nikah lagi punya anak 2. Jalan emang mau gimana? Mau dinten? Oh, apa tuh sebenarnya cara-cara gitu? Atas biasa mah nya, Bang. Atas biasa icalan ai teh icalan teh. Asa kumaha meureun. Tapi moal diten saya poe bae, ya. Oh, nepi jam 11. Mulainya teh bubar, Bang. Oh. Oh nya. Ai musim hujan mah komo nya. Mulai teh bubar, Bang. Oh, tabu 5. Mangkati bumi. Di na angkot. Oh, na ojek. Ayo kin wil abang mah. Naik ojek oke. Paling apa? Muadin tuh nyampe barah apa? Penghasilan apa? Lamun CF gitu tah. 150. Dugi CF teh tah. Oh iya. Udah anggar kalau udah gimana, Bah? Kalau musim hujan pasti pada milarian handet-handet. Paling 150 teh abah enggak ada untung barah ya tapi. Oh, pasti kan urunan. Belanjakeun urunnya. Belanjakeun mah. Abah sanes belanja. Oh, istri. Abang mah meureun penting ngerokok. Lamun anjing abah kegiatan naon, Bang? Kan lamun. Oh, sugan kitu ka kebon. Capek nya, Bang. Oh, biasanya ke sawah, biasanya. Oh. Biasanya ke sawah cuma anaknya ngelarang karena udah mungkin udah kasihan. Oh iya, Bang. Jadi mengal dinten anjing mah meureun di bumi. Lamun suantan mah mulai jalan. Ngegorengan mah istri abah. Sarang abah. Oh, abah mah tinggal nyandak. Jadi si abah istrinya yang ngegorengan, si abah tinggal bawa. Dulu mah gorengannya di sini. Tapi abah badai calang ngagek kompor deh. Lamun kompornya saya. Enu rusak itu kompor minyak tanah. Rusak naon abah? Oh iya. Pas jarangnya abah. Tapi lo bisa nyonong kompor mah abah badai ngagorengan di dia. Nyatanya, Bang. Namun gas emang rada ieu nya, Bang, cuma ribet nya. Nyandakna, heeh. Oh.
Jadi buat teman-teman yang misalkan lewat jalur stasiun Cigombong, kalau misalkan pulang dari Tol Bocimi, bisa mampir ke stasiun Cigombong. Si Abang posisinya agak ngumpet karena di luar juga katanya rame. Di sini lebih nyaman mungkin ya, Bang. Yang belinya juga yang tahu doang. Jadi yang tahu lewat, soalnya kalau misalkan cuma sekilas ini ngumpet. Kelihatan ada lampu kalau misalkan malam, lampu ini. Pak Karta usia 77 tahun. Jualan udah kurang lebih 30 tahun dari kereta api ini ramai. Jalan juga masih belum beton, belum aspal, masih rusak. Masih inilah. Masih batu. Tapi bumi mah di Cisalada. Punya anak, anak pertama 7, istrinya meninggal, terus menikah lagi, anak kedua sekarang anak kedua. Istri kedua punya anak 2. 7 itu udah menikah, enggak, duanya Bah Nu Anta nikah. Tinggal 2 lagi yang belum nikah. Udah pada kerja juga, alhamdulillah katanya. Kata si Abah emang udah biasa jualan, kalau misalkan gak jualan tuh kayak gimana di rumah teh. Jadi bukannya gimana-gimana si Abahnya, karena mungkin udah lama jualan kan. Jadi kalau misalkan gak jualan tuh kata anak zaman sekarang mah bete. Jadi di rumah teh bete, gak ada kegiatan. Jadi makanya jualan mungkin sudah mendarah daging. Jadi kegiatannya itu masih semangatnya juga masih ini. Nih buat anak-anak muda juga nih, ya jangan kalah semangat sama si Abah. Si Abah usianya 77 tahun, masih semangat nih kerja. Buat teman-teman nih, bersemangat dong. Ya. Bah, turunnya Bah, puntennya ngawagal Bah. Di iya direkam. Puntennya Bah. Mangga Bah. Punten ngawagal ya. Terima kasih yang sudah nonton. Bagi yang mau kesini silakan, alamatnya pokoknya persis di stasiun Cigombong. Lokasinya di sini, gak jauh dari sini kelihatan. Lewat stasiun dikit di sini. Posisinya paling dari gerbang stasiun sekitar 10 meter kelihatan. Cuma ada satu yang jualan, si Abah ini. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.